Oke guys, ini ya, ini poinnya Mas Edi ini. Nah, ini besar ini guys, sama yang seperti ini lebih kecilan dikit guys. Barusan ya, ini poinnya guys hari ini ya guys. Wah mantap guys. Nah, sip Jos. Gabus guys. Itu ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini poinnya barusan teman-teman. Ikan gabusnya ya. Nah ini teman, ini maaf jika miring ya posisinya, karena emang saya cantolin di HP ini teman, di senapan ya, jadi miring. Ini poinnya barusan ya, ikan gabusnya teman. Tadi sempat ke dalam air teman, tapi saya paksakan tembak bawahnya agak jauh ya teman ya, sekitaran seginilah dari ikannya, soalnya deket teman. Alhamdulillah masih poin teman. Oke lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil ya guys, tiga nyari guys. Kecil guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kena guys ya, itu sebenarnya bawa lari guys. Tiga nyari guys, ini lumayan jauh ya guys, nggak terlalu jauh banget guys ya. Ini satu dot guys, bawahnya palang, langsung pas sasaran ya. Inilah guys, tiga nyariannya. Kecil-kecil kesini yang lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kena rek. Dia khusus ya guys. Tuh, oke, ikannya gak kabur. Ini ikannya guys ya. Saya pasang pelur yang satunya guys. Sebenarnya burung ditarik ya guys. Ada gabus lagi nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, kena guys. Sudah bawa lari guys. Ya, ikannya tadi yang pertama ada di sana teman, untuk ikan nila teman, gak kena ya. Terus saya isi lagi untuk pelurunya teman ya, ternyata ada ikan gabus jalan situ sampai sini teman ya. Saya shoot kena, itu masih dievakuasi adik saya itu teman. Nah itu ya, nah itu poinnya itu. Oke itu poinnya teman, sip, mantep rek. Eh, saya turun dulu teman. Oke guys, ini ya, ini poinnya Mas Edi ini. Nah, ini besar ini guys, sama yang seperti ini lebih kecilan dikit guys. Barusan ya, ini poinnya guys hari ini ya guys. Ini, oh ini tadi kena ininya ini ya. Ini ya, nah kena ini guys, karena ikannya di dalam ya. Saya tembak di depannya jarak segini tadi ya guys, yang saya tembak ya. Kenanya yang sini guys. Ini, dan ini saya pakai peluru yang lebih kecilan ya, sedikit, karena yang tadi buat nembak nggak kena, dan ini nggak mancep semua tadi ya, nggak tembus. Ini mau tembus kembali lagi, soalnya ikannya ini dasar ya, ada di tanah guys ya, ada di tanahnya, ditembak waktu nancep ya nggak bisa tembus guys, karena di sini sudah tanah ya.
Nah, contohnya begini guys ya. Dia tembak di sini tanah, jadi berhenti di sini guys. Jadi nggak masuk semua. Untungnya aja masih rezeki guys, nggak kabur ya. Oke ya, itu. Nah, ini guys. Mantap ya. Wah, mantap guys. Nah. Sip, Jos. Di sini ada teman-teman yang bertanya ya, pakai teleskop atau pakai red dot, pakai pelisir, itu lebih enak mana gitu ya. Sebenarnya kalau untuk PCP ya, itu enak pakai tele teman-teman. Tapi ya bisa lebih berat pada senapan kita. Tapi cuma kalau buat nembak, mau jarak dekat sampai jarak jauh, menurut saya itu enaknya pakai teleskop teman-teman. Dan untuk teleskop punya teman-teman kalau langsung dipakai itu nggak akan bisa nembus air teman-teman, karena belum di-upgrade. Kalau ini sudah tembus ke air ya, dan ini sudah di-upgrade, jadi bisa buat ngerekam juga dan juga bisa buat nembak ikan. Kalau pertamanya nggak bisa teman-teman, seperti itu. Oke ya, mantap ya.